Selamat sahabat anak-anak. Berita misi sahabat ke-12 triwulan 2 tahun 2024 berjudul Musim Semi, Sekolah, dan Sahabat. Diceritakan oleh Yushana dari Armenia. Yushana terlihat sedih saat pulang sekolah. Ibu, di sekolah ada pertunjukan bakat musim semi, katanya. Sang ibu terkejut. Biasanya Yushana sangat menyukai kegiatan sekolah dan dia senang berpartisipasi di dalamnya. Ibu dan anak itu duduk berbincang di sofa di rumah mereka di Armenia. Yushana mengatakan bahwa guru telah mengumumkan di sekolah bahwa anak-anak akan berpartisipasi dalam program khusus selama 2 jam untuk merayakan datangnya musim semi setelah musim dingin. Guru mengatakan kepada Yushana bahwa dia akan membacakan sebuah puisi dari seorang penyair Armenia dan menyanyikan sebuah lagu Armenia dengan paduan suara sekolah. Guru mengatakan bahwa semua anak harus ikut serta, kata Yushana. Tapi pertunjukan bakat itu akan diadakan pada hari Sabat. Sekarang ibu mengerti kekecewaan Yushana. Dia memeluk gadis kecil itu erat-erat. Mari kita berdoa untuk hal ini, kata ibu. Semuanya ada di tangan Tuhan. Yang paling penting bagi kita adalah menunjukkan kasih kita kepada Tuhan dengan menaati hukum-Nya. Yushana tahu bahwa Tuhan berfirman dalam hukum ke-4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Keluaran pasal 20 ayat 8-10. Sekolah dan program sekolah adalah suatu pekerjaan. Ibu berdoa. Bapa yang terkasih, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah memberikan kesempatan kepada Yushana untuk berpartisipasi dalam pertunjukan bakat musim semi dan untuk talenta yang telah Engkau berikan kepadanya. Kami ingin menaati hukum-Mu dan setia kepada-Mu. Kami memohon agar Engkau mengizinkan kami untuk berpartisipasi dalam acara ini jika itu adalah kehendak-Mu. Amin. Yushana merasa tenang setelah berdoa. Dia pergi ke kamar tidurnya untuk mengerjakan PR. Malam itu, ibu menelepon guru dan menjelaskan bahwa Yushana tidak dapat berpartisipasi dalam acara musim semi karena hari Sabat. Anda tahu bahwa kami adalah orang Kristen dan hari Sabat adalah hari yang penting bagi kami, katanya. Kami menaati perintah Tuhan dan ada tertulis di dalam perintah untuk memelihara hari Sabat. Kemudian ibu bertanya kepada guru apakah dia dapat mengubah pertunjukan bakat tersebut ke hari lain dalam 1 pekan. Kami tidak bisa mengubah tanggalnya, kata guru. Tidak ada hari lain yang lebih tepat bagi kami dan kami telah membuat semua pengaturan yang diperlukan. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Namun keesokan paginya, tanggal pertunjukan bakat diubah. Ibu mengetahui hal itu pertama kali ketika dia membuka sebuah grup chatting online untuk orang tua dan guru di sekolah. Seorang ibu menulis di dalam grup chat bahwa saat dia mengantar anaknya ke sekolah pagi itu, guru telah memberitahunya bahwa pertunjukan bakat telah dipindahkan dari hari Sabat ke hari Jumat. Dengan segera, sang ibu menelepon guru untuk mengucapkan terima kasih. Terima kasih telah mengubah pertunjukan bakat ke hari lain dalam 1 pekan,
Katanya, "Saya melakukannya hanya untuk Anda," kata guru. Ibu tidak bisa mempercayai telinganya. "Terima kasih, terima kasih," teriaknya. Ketika Susana pulang dari sekolah, ibu memberitahukan kabar gembira itu. Gadis kecil itu sangat senang, senyumnya secerah matahari. Dia mengerti bahwa sangat penting untuk menaati hukum Allah. Dia juga mengerti bahwa doa itu sangatlah berkuasa. Dia bisa berpartisipasi dalam pertunjukan bakat musim semi. Anak-anak, bagian dari persembahan Sabat ke-13 Triwulan ini akan membantu membuka pusat pengaruh di mana keluarga-keluarga dapat belajar tentang Tuhan dan menjawab doa di Armenia. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati pada tanggal 29 Juni.